Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Antara Musik dan Waktu. Kali ini ada dari Bapak Furkon Jepara. Ada dua buah jam tangan Eco Drive dan satunya apa ya kemarin. Oh, Seiko kuat ya, Seiko kuat. Citizen Eco Drive ini a few moments later. Oke, kali ini ada Citizen Eco Drive perpetual kalender. Untuk tipenya yang mana ya? E760 ya. Oke, kali ini saya akan coba praktekkan cara penyetelan atau setting jam tangan ini ya. Di sini ada satu crown, ada satu tombol. Ini bisa ditarik dua kali crownnya. Kemudian ini tidak seperti jam pada umumnya untuk ditarik kemudian diputar menyetel jam, tapi ini hanya sesekali saja putarannya. Klik-klik seperti itu, jadi tidak seperti pada jam umumnya ya, yang diputar langsung ini bergerak. Oke, pertama kali yang harus dilakukan, kita tarik crown dua kali. Kemudian kita tekan dan tahan tombolnya ini kurang lebih 2 detik ya, sampai ada respon. Dilepas respon, kemudian kita reset dulu semuanya ini ke angka 12. Ini detiknya sudah kita tarik dua kali, putar ke kanan ini untuk jam. Satu kali dia akan bergerak satu kali per detik ya. Kalau kita putar dua kali cepat, dia akan berputar cepat. Dan kita tunggu sampai mendekati jam 12. Sudah mendekati, kita hentikan, kita dorong lagi, terus kita putar pelan-pelan ya, karena sudah dekat. Kalau kelewat, bisa kita mundurkan. Sudah, dan kita normalkan lagi. Kemudian tarik satu kali ini kita untuk detiknya. Satu kali untuk detiknya ya, tarik satu kali. Tadi sudah pas, tapi ini kita
praktekkan lagi. Pas kita normalkan lagi. Kita tes. Ya, sudah kembali. Kemudian kita akan setting jamnya. Sekarang jam 13.45 menuju 46. Kita tarik dua kali. Kita putar crown ke kanan. 13.46. Kemudian kita normalkan lagi, kita akan setting kalender. Kita tarik satu kali. Kemudian kita putar ke bawah, ke kiri, sampai kepada tanggal hari ini ya. Ini harus satu per satu. Kalau sudah, kita tutup kembali crownnya. Kira-kira begitu ya kalau cara saya. Demikian, semoga bermanfaat.